Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kim Van Diesel. Nah jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Menarik dan terbaru dan terupdate. Nah permisi, selamat tahu nih. Di video kali ini saya mau review bareng siapa? Delisa. Waduh, Delisa itu ada apa deh? Kepalanya pakai apa sih? Pakai pita. Keren banget deh ya, rainbow cake. Bukan, rainbow pelangi ya. Iya. Nah, pemirsa semuanya, kali ini kita mau review apa nih, Lisa? Apa? Kita review ini wafer roll. Nah, ini ya karena roll itu bulat-bulat roll tuh gitu ya. Nah, di sini macam-macam nih, ada rasanya juga, ada white coffee, ini white coffee ya. Ini white coffee, terus ini coklat kacang, terus di sini coklat-coklat. Ini ini coklat durian, ini coklat pisang. Nah, pemirsa semuanya, kita mau coklat ini dari ini ya, dari dua kelinci ya, tuh. Mana dua kelinci nih? Dua kelinci. Nah, terus ininya deka. Nah, ini semuanya deka cuy. Kita akan nyobain ini mana dulu. Oke, itu durian, keju durian. Keju durian. Enak tuh. Apa coklat pisang? Enggak mau. Nah, coba buka. Nah, kita pakai ini teteh untuk beramburan. Nah, kita udah bisa semuanya kita cobain. Ini om Ben. Ini memang durian. Nah, ini yang coklat pisang cuy. Nah, kita buka panjangnya seberapa? Awas hati-hati. Nah, berbisa segini cuy. Nah, panjangnya. Ya. Kalau ini. Aduh, pisang itu. Nih, pisang itu. Ya. Ya, coba. Ya. Enak. Nah, ini bisa semuanya. Dikeluarin enggak? Mau keluarin enggak? Dikeluarin sini. Hah? Nyobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bau pisangnya, lihat bau pisangnya. Cium. Cium bau pisangnya. Ya. Ya. Enak gak? Coba, mau enggak? Enak. Nah, coba enak aja. Enak. Hah? Udah. Enak. Ini coba, coba ini. Enak. 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 Yang mana? Enak keju durian. Keju durian enggak enak. Kau oh, belum nyobain nih keju durian yang terlalu. Ini takut beramburan pemirsa semuanya nih. Nih, pas. Mau gak nih? Ini tadi enggak. Tadi udah nyobain ini coklat pisang cuy. Ini coklat pisang, pisangnya loh, terasa banget. Yang ini durian, keju. Duriannya. Karena identik durian itu terasa banget gimana dengan kejunya. Mau gimana pun durian tuh fantastik banget, mau dicampur apa durian tuh pasti nongol banget. Ini tuh durian banget, kejunya sampai kalah. Ini enak banget sih. Kita cobain yang lagi. Coba. Ini sport. Ini coklat-coklat ya. Itu enggak buat kopi, itu kopi. Kopi. Ini coklat-coklat. Coba. Benar makannya. Ini nyobain wet coffee. Kita nyobain white coffee. Enak. Hah? Enak? Coklat-coklat enak. Nih, cobain nih. Kalau nggak cobain, ini white coffee, kopi. Enak? Mau? Nih, enggak.
Ini white coffee. Kopi banget sih. Ini coklat-coklat. Coklat-coklat. Pencet tombolnya. Kalau coklat-coklat tuh agak pahit ya. Yang coklat-coklat ini agak pahit. Ini white coffee. Mantap sih. Kalau misalnya nggak senang kopi, ya apalagi kopi itu ya, nah minuman gitu ya, pakai ini enak tuh. Ini coklat kecang. Nggak mau. Cobain dulu. Coklat kacang. Kenapa? Nggak enak. Nggak enak. Gak suka. Soal kacang kurang. Kurang. Kayak menurut saya, pribadi saya ya, meskipun yang durian keju, kejunya kurang terasa, durian banget. Kalau saya durian keju ya. White coffee, terus mantep banget white coffee nya ya, kedua. Terus ketiga, banana. Ya, ketiga itu banana. Keempat itu, nih, coklat kacang. Nih, coklat kacang, ya. Lima baru coklat-coklat. Kalau untuk masalah coklat durian, saya bilangin 80 lah, 80 kalau black coffee, 75, terus 70 banana, 65, 60, nah itu premisa semuanya. Nah premisa semuanya kita sudah review DK ini, pokoknya luar biasa banget. Tapi suka mana? Apa? White coffee. Ya. Kedua. Nah, pisang nih. Banana pisang. Terus banana pisang, coklat pisang. Terus yang ketiga. Nih. Oh, ini coklat-coklat. Keempat. Ini, oh ini yang coklat kacang, baru kelima ini durian. Oh, nih premisa semuanya tuh Delisa ini. Sini, Delisa, sini. Kita pamit dulu ya. Oke, sekian dari saya, sudah saya review nih ya. Dari dua kelinci dari DK ini wafer rollnya enak banget tuh ya. Menurut saya luar biasa banget, fantastik banget. Oke, sekian dari saya dan terima kasih sudah subscribe dan like di komen share juga video saya juga. Dan terima kasih atas dukungan kalian. Tanpa pemirsa, tanpa netizen, tanpa semuanya, mungkin channel kami akan berkembang juga, tinggal lama juga. Kita saling kreatif semuanya, saling support juga. Pokoknya di ini aja ya, DM aja Instagram saya Kim Vanisel atau Mas Kemen 212. Kita next video channelnya kira-kira apa. Pokoknya mau makan, minuman, grand opening, souvenir ataupun apa, pokoknya di DM aja Instagram saya. Pokoknya nanti kita akan review bareng-bareng ataupun review nanti gimana sih kualitasnya ataupun gimana sih tempatnya ataupun apa, pokoknya gitu ya. Kita next video selanjutnya kira-kira apa. Saya Kim Vandisa. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.